Polisi menangkap 4 orang tersangka kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika. 3 dari tersangka merupakan mahasiswa di Universitas Swasta di Bandung. Anggota Satnarkoba Polres Cimahi menangkap 4 pengedar dan pengguna ganja di indekos salah seorang tersangka. 3 dari 4 tersangka, SS, HR, dan AB merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Sementara 1 tersangka lainnya sudah lulus dan menyandang gelar sarjana hukum. Keempat tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, ada yang menjadi pengedar dan juga sebagai pengguna. Dari penangkapan ini, polisi menyita 770 gram ganja kering siap edar. Dengan cara dikirimkan melalui paket penitipan kilat JNE. Ya. Yang bersangkutan mengakui sudah 2 kali melakukan transaksi ini, namun kebenaran ini masih kita cek, kita berkoordinasi dengan JNE, kita melakukan pemeriksaan terhadap JNE juga, apakah benar 2 kali atau lebih, saat ini masih dikembangkan. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.